Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh saya ini kesini gak punya tujuan, tahu? Jangan marah dong, jangan gitu. Ngapain pada nanya-nanya ada apa, saya gak punya tujuan. Kok ada apa, ada apa? Ya terus kalau gitu ngapain kemarin? Iya. Nanti segmen 3 baru ada 7. Gak bisa dikasih tahu. Kasih tahu. Aduh. Maaf ini dengan... Ini dokternya Wendy. Dokternya Wendy? Iya. Aduh saya kurang enak badan nih. Lah? Oh ya? Kata ronsen paru gak percaya. Orang disitu arahnya sur. Oh. Lu kayak gak ngerti aja. Mana suster? Kenapa? Loh? Kabur. Kabur dia. Kabur. Lu lihat gak? Larinya lurus gak belok-belok lu. Ada sebentar. Ini kamu kenapa ada di sini ya? Lu kan udah sembuh, Dok. Iya, oh, kamu nih harusnya istirahat. Siapa ini yang suruh-suruh dia kerja di sini? Enggak. Enggak, harusnya masih istirahat. Ya saya udah bilang enggak usah kerja dulu, dia malah kemari. Saya sudah sehat, Dok. Kan aku bilang juga apa istirahat dulu susah dibilang. Eh, kamu jangan payah-payah. Saya kan udah bilang dari kemarin kamu jangan payah-payah. Katanya istirahat, Dok. Sana di ujung aja. Ini dokternya emang rada posesif. Oh gitu. Gimana sih? Iya maksudnya kan pasiennya kan di tangannya sama dia. Kalau ada apa-apa kan dia bertanggung. Nanti kalau virus kamu menular gimana? Dia gak akan sembuh-sembuh, gak bisa kerja. Saya udah gak kena. Udah pake anti virus, Dok. Dokter ada perlu apa sebenarnya? Enggak, jadi dompet saya tuh tadi hilang loh. Oh mau laporan kehilangan. Iya jadi mau bikin laporan kehilangan dompet loh, Pak. Tapi kok saya bener deh, saya ngeliat dokter kedua kali nih. Kayak pernah ketemu di mana gitu ya? Enggak deh. Aduh ini yang paling penting tuh sekarang kesehatan Wendy dulu ya. Iya. Saya gak apa-apa deh dompet saya hilang juga. Dokter maaf, saya pengen tutup deh biar gak masuk angin. Emang begitu stylenya, emang blazer. Blazer, emang blazer. Kalau ketutup semua base cap. Biar semua orang gampang masuk angin kayak Anda. Saya maksudnya masuk angin soalnya. Ini kan namanya crop top. Apa crop top tuh? Ya itu baju yang keangkat. Saya bikin makanan yang ada bawangnya. Itu apa? Koprak. Jauh. Jauh. Jauh banget. Oke. Tadi obatnya mana tadi Pak Wendy obatnya? Obatnya dibawa suster tadi. Obatnya dibawa suster. Oh, obatnya banyak banget ya, Dok? Iya. Yang lebih tahu tuh saya atau kamu ya? Iya, dokter sih. Cuma saya kan tanya aja takutnya kok banyak banget gitu. Padahal sakitnya udah mendingan. Saya harus minum obatnya. Mana obat kamu? Obatnya mana? Kamu minum obat derik aja, obat derik. Obat derik? Generik. Derik mau ular. Ular. Sebanyak itu ini. Obat, kamu benar-benar harus minum banget. Cuma obat dari saya. Itu semua antibiotik. Biotik? Emang laut di benar? Buat otak. Oh, buat otak. Biotak otak. Biotak. Kalau ada rambutnya kan gondrong. Iya. Iya, biotak. Yang ini kayaknya nggak usah deh, dokter. Nambah stamina. Ini obat yang kalau kita bisa jalan-jalan nih. Obat apa? Paracetamol. Ah, mol. Oh, di mol. Oh, ini nggak usah nih, masuknya dari belakang. Oh, gitu? Amok. Amoksilin. Oh buat ambeien, iya. Buat ambeien. Kamu cuma boleh minum obat dari aku. Tapi saya nggak mau obat yang ini bau nih. Kenapa sih? Panas. Sama. Mirip-mirip. Ben, ini kan lo lagi pemulihan, lo harus minum. Iya. Karena kamu kalau pasti kalau apotek suka ditolak kan sama orang apoteknya. Kenapa? Karena kamu gantengnya nggak ada obat. Iya. Yeah. Ya ampun. Kenapa ngerangkul lo mau foto futsal lo ngerangkul? Kenapa sih dokter care banget sama... Iya. Iya dong. Dari pas di rumah sakit komandan. Oh. Ya tentu, karena ini kan pasien saya. Iya, iya, iya. Ya. Tapi kemarin saya curiga, jangan langsung diminum, Wen. Lah, Wen. Minum sekarang juga. Ayo minum. Nah, kan? Belum. Komandan. Tuh aku nih. Kenapa? Cuek banget. Oh deh. Kalau cowok kamu cuek mah bagus, Ratna. Kenapa bagus? Daripada cowok kamu lincah. Kan jadi ngomong, iya, iya, iya. Cowok tuh kayak cool-cool gitu loh. Makanya, berarti cowok kamu termasuk kriteria cowok-cowok cool itu berarti. Masa sih, emang cowok cool kayak gimana, Bu Kiki? Iya, ciri-ciri cowok cool itu yang pertama. Cowok cool itu selalu tenang. Gak aneh-aneh untuk mencuri perhatian cewek.
berkas. Kamu gimana? Berkas belum beres ya? Gimana dong? Waktu itu biasanya misterius. Dia tuh gak ketebak maunya apa gitu. Jadi kalau cowokku tuh emang... Ki. Hai, Wen. Hai. Iya, Pak Wendy. Ya. Tapi biasanya kalau cowokku sih gak suka tebar pesona sama semua cewek ya, ternyata gak setia. Kamu ngomong setia? Hei, kamu yang ninggalin aku buat nikah sama siapa itu? Gak jelas, brewok kemana-mana itu. Apaan sih orang lagi? Jangan ngomong-ngomong setia deh sama aku deh. Siapa lagi bahas tentang kita sih? Kepedean deh. Lagian kalau cowok cool itu harus berkepala dingin, bukan berkepala botak. Pak Wendy, Bu Kiki, maaf, aku nggak ikut ikutan ya. Enggak, kamu di sini. Ki, kamu pergi. Jangan, aku ada di sini. Aku nggak mau ngerecokin kalian berdua. Pamit ya. Ini nyanyi aja rese. Apaan sih lagi curhat-curhat sama cewek? Ganggu aja kamu. Megang tenggorokan, mau marah lagi, mau ngeluarin api. Kenapa? Aku Pak. Pak. Nas. Panas. Panas. Waduh, kamu panas. Ih, bilang dong dari tadi. Panas, Ki. Nih, aku kasih buat kamu. Aku minum ya? Ya. Segar. Lagi ya? Aku juga mau Oh, kirain kamu mau ngelap lagi. Pasti seger dong. Lagian kamu kebiasaan sih kalau udah panas dalam jadi gitu tuh, marah-marah. Untung aku tahu, cuma lah Segar Twist yang bisa ngademin kamu. Iya. Makasih banyak ya, Ki. Makasih banget. Mumet, Ki. Tadi banyak banget kerjaan. Aku lupa lagi nyetok lah Segar Twist. Kamu mah lupa terus. Kalau sama aku lupa enggak? Udah aku lupain. Oke. Okay. Oh gitu. Tapi gak apa-apa, kalau sama Segar Twist jangan sampai lupa. Karena cuma Segar Twist yang sudah terbukti khasiatnya untuk membantu meredakan gejala panas dalam. Betul banget. Sensasi sodanya itu loh, bikin segarnya makin terasa. Udah gitu sehat lagi. Nanti aku stok lagi deh. Iya, harus ya. Harus. Soalnya kan Segar Twist itu aman banget dikonsumsi setiap hari. Jadi kau itu bisa ngerasa segar dan sehat setiap hari tanpa khawatir. Tumpah dong biar aku ngelak. Lah Segar Twist. Sehatnya segar. Segarnya sehat. Ada rasa baru lagi loh. Guys, aku tuh mencium sesuatu tapi gak ngeliat apa-apa loh. Kan gitu juga gak sih? Kayak ada sesuatu yang beda wanginya. Akhirnya aku nyampe juga. Aku jalan begini dari Bogor loh. Woy. Capek bener. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh